menunjukkan bahwa berdasarkan survei Mendagri kan, bahwa seluruh apa yang dijanjikan dan diprogramkan dalam RPJMD selama 5 tahun, alhamdulillah menurut Kemendagri 8 bulan yang lalu itu sudah 90% terlaksana. Menurut perhitungan kita sudah 95% terlaksana. Tentu kan 8 bulan kemudian, 10 bulan, 8 bulan kemudian ada hal-hal yang baru. Jadi ketika dihitung 95% terlaksana apa yang dijanjikan dalam kampanye maupun dalam RPJMD yang kami jawab. Ya, menggunakan kata perempuan dan pemuda, sehingga hal-hal itu adalah bagian dari komponen pembangunan yang terus diterapkan, dan pada saat ini selalu komponen itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan saya Nelly, Ketua WJS periode 2018-2021. Saat ini saya sedang berada di pameran laporan pertanggungjawaban gubernur di Gedung Sate, pelataran Gedung Sate pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018. Ternyata ya di dinas ini ada koperasi kita WJS mengikuti pameran ini. Oke, kita langsung aja ya lihat produk teman-teman di sini. Ah, kebetulan di sini juga ada bendaharanya WJS. Kita tanya beliau ya. Halo Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, produk WJS banyak yang ikut Bu ya. Bisa jelasin Bu produk apa aja yang WJS tampilkan di pameran kali ini? Alhamdulillah ya, antusias banget. Anggota tuh hampir kita kewalahan juga. Ya, produk-produk ini mana ya? Kita sedikit tapi produk teman-temannya ikut banyak. Oke. Okay. Alhamdulillah, walaupun gelar produk, kita banyak yang laku. Kalian jualan Ibu ya. Oke. Okay. Okay. Terus di samping sini juga ada order-order ya Bu, ada order Lelis. Oh. Alhamdulillah, ternyata produk kita juga ada owner yang menunggui produknya. Ibu Lilis ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah, sehat. Produk Ibu apa ya? Produk saya olahan ikan lele. Kebetulan yang dibawa ke sini cuma nugget lele. Soalnya pegang kan kerupuk, kerupuk lele sama sisik lele udah habis. Ini ada nugget lele. Terima kasih Bu ya, sudah mengikutsertakan produknya di pameran kali ini ya Bu. Atau nama BJS kan Bu ya? Iya. Oke. Okay. Sukses buat WJS, WJS harus bangkit, harus sukses gitu. Harus semangat sukses semua anggota WJS-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ketofik Arifin. Saya staf perencanaan dan pelaporan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Menurut saya, koperasi WJS ini walaupun baru terbentuk tapi sudah sangat luar biasa sekali gitu kan. Produk-produknya kalau lihat dari kemasannya semua luar biasa kemasannya. Sudah istilahnya sudah mumpuni lah untuk bersaing di level ya minimal level nasional lah gitu kan. Terus yang kedua, terbentuknya pengurusan koperasi yang terbaru. Mudah-mudahan para pengurusnya istiqomah semua, dapat memberikan harapan yang luar biasa kepada para anggotanya. Kemudian para anggotanya juga sama-sama istiqomah juga, memberi kepercayaan penuh kepada pengurus. Semoga jaya selalu koperasi WJS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat WJS, saya Imas Oyo. Saya di sini sebagai anggota koperasi WJS. Harapan saya untuk WJS yang baru, sebagai ketua yang baru itu, bisa mengangkat WJS menjadi lebih baik, terus bisa apa ya, bisa memberikan link-link pemasaran yang lebih baik lah ya untuk teman-teman WJS semuanya, terus bisa lebih mendunia lah, membumingkan gitu WJS ke seluruh Nusantara. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat WJS. Halo.
ini kami sedang berada di pameran LKPJ, yaitu pameran tentang pertanggungjawaban gubernur. Koperasi WJS, wirausaha, sukses, berkah.